Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papi Kembar ya. Kali ini Papi mau nyetel klep Suzuki Carry Futura ya 1,5 yang kemarin bongkar deksel ya teman-teman ya, salah barusan. Kemudian bagaimana sih kita cara mengetahui klepnya, top timingnya kan kemarin sudah. Ini bagaimana sih cara mengetahui klepnya? Kan biasanya kalau di bongkar deksel ini dicopot semua ya teman-teman ya, dicopot semua, kemudian klepnya dikendorin semua yang X. Itu masalahnya kalau carry ini agak rumit ya bongkar dekselnya. Oke, pertama-tama kita topkan dulu di top 1 kemarin ya. Top 1 kemarin ini coak ini ada tanda panah di situ ya. Jadi coaknya diluruskan dengan tanda panah. Kemudian yang bagian atas ini teman-teman, yang di bagian I ya. I kan ada coaknya. Nih. Kemudian dia lurus dengan tutup rocker cover. Lurus dengan coak tutup rocker cover ini. Nah, agak rumit ya. Nih. Nah, ini dia. Coak tutup rocker covernya. Kita pasang dulu coba ya. Ini kerjanya malam teman-teman ya. Kalau Papi biasa, karena kerjaannya emang ngeluyur malam, tapi cari duit ya, cari rezeki. Nah, ini yang I tadi teman-teman ya. Yang I tadi ini coaknya, kemudian ini coak tutup rocker cover, dia lurus ya. Nah, lurus. Pas di coaknya lurus dengan ini. Oke. Bagaimanakah cara mengetahui klep mana sajakah yang perlu di setel? Biasanya kalau dingin menggunakan 0,10 mm dan X-nya menggunakan 0,15 mm ya. Nah, di sini ada klep yang panjang. Klep yang panjang 1 2 3 4 5 6 7 belah sana 1 8. Jadi yang tinggi-tinggi ini ya, yang tinggi-tinggi ini itu menunjukkan klep X, atau bisa disebut dengan klep buang atau klep api. Kemudian yang di sini ya, yang di bawah-bawah ini yang lurus, ini klep minyak atau klep in ya, klep in. Nah, bagaimanakah cara mengetahuinya? Sebenarnya Papi ada rumusnya, tapi rumusnya nanti di video berikutnya ya Papi jelaskan bagaimana cara mengetahui top 1, top 2, top 3, top 4. Kemudian ada yang 1 silinder sampai 6 silinder, nanti Papi jabarkan, Papi informasikan. Kemudian yang 3 silinder juga, oke. Okay? Ya di sini Papi langsung aja. Biasanya top 1 itu 1X, 1X, 1 in. 2X 1X, 1 in. 2 in ya. 2 in 3x. Jadi top 1 itu kalau mau jelas benar nanti Papi buatkan rumusnya ya. Top 1 itu 1x 1 in, kemudian 2 in ya, 2 in, kemudian yang nomor 3-nya x. Nih. Nomor 3x. Oke. Coba Papi putar dulu, kalau enggak Papi cek dulu ininya ya, selahnya ya. Gerak, ini X ya. Gerak, ini gerak ya. Ini gerak. Jadi top silinder 1 itu 1 in 1 X. Kemudian ini karena ini klepnya ada 2-2 ya, jadi yang in 2, yang X nya 2. Yang kemudian yang 2 in. Nah.
2 in, kemudian yang 3x. Nah, oke. Lanjutkan papi putar lagi di top 4. Kita cari dulu kuncinya. Ini kerjaan papi kalau ini ya, kalau di luar jam kerja itu nyambi. Nyambi cari rezeki lagi. Oke. Tekunilah hobimu di otomotif, maka hobimu akan menghasilkan uang. Oke, sahabat. Kita putar lagi menuju ke E. Nah, ini sudah di E. Ya. Tadi topnya ada di I, ya. Sini teman-teman ya, ada di I. Nah, ini cuaknya ya. Kemudian kita lihat di ini sekarang yang bagian atas. Nah, kemudian ada cuaknya. Tunjuknya gede banget ya. Ada cuaknya. Ini positif di lurus dengan ini, teman-teman. Kalau yang E ya. Nah, lurus di bagian ini kalau yang E. Kalau I itu nggak bisa langsung glek, langsung lurus, tapi dia ada tambahan putaran lagi. Oke. Top mana saja kah yang bisa kita setel? Kalau top 4 pasti top 4 semua di setel, in dan X nya di setel. Oke. Kemudian di silinder nomor 3, enggak, ini ruang bakarnya ya. Itu yang in. 3 in ya. 3 in, kemudian yang nomor 2 itu yang X ya. Kemudian yang nomor 2 itu yang X. Ini. Oke, teman-teman. Ya. Ingat aja kalau yang ini X semua ya, X semua yang ke atas, kemudian yang di bawah ini itu in semua. Nanti bagaimana rumusnya nanti papi kasih tahu ya. Dari silinder 4 silinder, 6 silinder dan 3 silinder. Nanti papi kasih tahu di video berikutnya. Ini saja informasi dari papi ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, untuk teman-teman otomotif, sahabat kembar, semuanya dah. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin. Semoga berkah dari kuku hitam ini menjadi bermanfaat buat keluarga. Oke, teman-teman, begitu saja informasinya ya. Semoga bermanfaat. Salam dari papi kembar. Kerja malam, kerja lembur, bengkel berjalan. Tetap berguyur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.